Anabol di rumah buat seru-seruan bareng nih. Sahabat Anabol, kenalin nih, Patan dan adiknya Ziva. Mereka lagi asik main sama kucing kesayangannya mereka, Chan dan Pau-Pau. Halo sahabat Anabol, saya Maya dan ini Ulisa. Halo, aku Fatan. Halo, saya Gusti. Jadi, awal mula kami pelihara Poppy itu karena Ziva nggak punya teman main di kompleksnya. Jadi kita pelihara Poppy buat teman main Ziva. Ternyata Poppy itu sedang hamil dan dia punya dua anak, namanya Popo dan juga Momo. Ketiga karakter itu, mereka tuh kucingnya pendiam banget. Akhirnya kita putusin buat melihara si Oyen. Dia itu kucing yang mirip banget karakternya di film Garfield. Nah, sampai akhirnya aku kasih nama dia Chan Kelvin. Soalnya aku ngefans banget sama Chan Kelvin. Soalnya dia kan ganteng gitu ya. Jadi mirip banget kayaknya sama Chan. Jagain Chan dulu ya, kakak mau pergi belajar kelompok dulu. Oke kak, Chan, Poppy, Pau-Pau, Momo, kalian gak usah sedih ya. Kak Fatan pinginnya cuma sebentar kok, Dennis main sama aku dulu. Dadah Chan. Apa kak? Tan izin pergi belajar kelompok dulu ya. Mau belajar kelompok di rumah siapa? Di rumah teman sekolah. Si Yuki itu yang kamu ceritain? Iya, si Yuki. Oh ya udah, tapi kamu hati-hati ya. Iya. Akhirnya selesai juga. Jadi makin cakep deh si Pau-Pau. Lucu kamu sekali.
sekarang. Biasanya aku main sama si Popo sama Chan. Biasanya aku dandanin, kasih baju biar lucu sama topi. Nah, sekarang Shinchan nih. Chan mana ya? Yah, kabur lagi. Waduh, Chan kok kabur? Jangan-jangan Chan nyariin Fatan nih. Chan, Chan. Fatan dapet sugar glider loh. Sugar glider? Ya. Dari siapa? Dari si Yuki, temen aku. Ini kamu dikasih? Iya. Kok bisa, gimana ceritanya? Jadi, si Yuki itu kan punya banyak sugar glider. Nah, sugar glidernya itu banyak yang ngelahirin. Tadi aku bilang mah ke si Yuki, Yuki lucu banget sugar glidernya. Terus dia bilang, Fatan, kamu mau sugar glider-nya? Ya udah, biar aja. Coba om lihat. Oh iya, lucu banget, gendut banget, Kak. Aku boleh kan pelihara sugar glider-nya? Please. Tapi kamu yakin nih bisa ngurusnya? Iya, Ma. Bener ya, diurus ya. Ya iya, Ma, deh. Janji deh diurus. Oke deh. Mulai hari ini, dia aku kasih nama Suga. Suga? Iya. Kok dikasih nama Suga? Kenapa, Kak? Ya, kan Mama kan BTS Army. Jadi, biar Mama sayang juga sama si Suga. Bisa aja kamu. Ya udah, kamu bersih-bersih sana. Oke. Okay. Jadi sebenarnya Fatan itu pengen banget melihara sugar glider, cuman kita belum sempat beliin ya. Iya. Takutnya Fatan tuh nggak bisa ngurus gitu anabul-anabul yang lainnya. Akhirnya dia itu kan pergi ke rumah temennya untuk belajar kelompok. Tahu-tahu dia bawa sugar glider dari temennya katanya. Si Chan ngikutin si Fatan, pasti minta diajak main. Pintunya malah ditutup. Fatan kok jadi gak perhatian sama kucingnya? Kan tadi Mama bilang harus urusin anabul yang lainnya. Gak cuma sugar glider aja. Kak, Chan-nya mau main, Kak. Ah, ntar aja. Kamu aja dulu main sama si Chan. Lagi asik main sama Suga nih. Pora memang sangat menggemaskan ya. Banyak anabul-anabul yang lucu-lucu dari dogi ras besar sampai dogi-dogi ras kecil. Dan tak terkecuali sugar glider milik Hugo. Yuk kita kenalan sama Hugo dan anabul barunya. Hai, nama aku Hugo. Aku umurnya 8 tahun. Ini hewan peliharaan aku. Namanya Sky, umurnya 2 bulan. Aku suka hewan peliharaan aku karena dia lucu banget. Dia bakal jadi hewan peliharaan aku. Aku sayang banget sama sugar glider aku. Teman-teman, lucu kan sugar glider aku? Lucu ya hewan peliharaannya Hugo. Sahabat anabul, ternyata gak cuma Hugo aja nih yang memperlihatkan kedekatannya dengan anabul. Ada si Jovan yang sedang membawa anabul pom-pomnya atau sering dikenal Pomeranian. Halo, nama aku Jovan. Aku umurnya 8 tahun. Aku kasih nama dia Milo. Dia akan temenin aku di rumah. Aku sayang banget sama Milo. Teman-teman, dia lucu kan? Gimana sahabat anabul? Menggemaskan sekali kan anabul-anabul teman-teman Hani ini? Oh iya sahabat anabul, kalian harus sayang sama anabul kalian di rumah ya. Karena mereka adalah bagian dari keluarga kamu. Si anabul, lucu. Dadah. OMG, si Chan ternyata masih nungguin Fatan di depan pintu. Fatan,
tadi pas aku mau bawa si Suga ke kamar, si Chan malah ngikutin aku. Bukan aku mau usir si Chan ya, tapi aku lagi seneng-senengnya nih main sama si Suga. Jadi main sama Chan-nya ntar aja lah. Ya, sini dong. Yuk, cembelakan terus. Nah, gitu dong. Biar enak lus-lusnya. Suga. Loh, Chan-nya kok ada di sini? Kak, itu Chan-nya ada di depan pintu tuh. Ah, ntar aja. Kakak lagi asik main sama Suga nih. Kamu main sama si Chan aja dulu. Kak, Chan-nya mau main, Kak. Ah, ntar aja. Kamu aja dulu main sama si Chan. Kakak lagi asik main sama Suga nih. Chan ngapain di depan pintu? Dek, kamu belum kasih makan kucing-kucing di cat room? Oh iya, lupa, Ma. Ya udah, kamu kasih makan dulu di sana. Oke, Ma. Biasanya aku sama Ziva yang kasih makan kucing-kucing. Tapi aku lagi seneng-senengnya nih main sama si Suga. Jadi biar Ziva aja yang kasih makan. Dari tadi main sama Suga mulu. Kasian kan Chan-nya dicuekin. Kakak jangan main sama Suga mulu dong. Iya. Sahabat Anabul, gara-gara Fatan keasikan main sama sugar glidernya, Ziva jadi sendirian deh, kasih makan Chan dan Pau-Pau. Adik, kok sendirian kamu? Tumben, biasanya kakak nemenin kamu. Ngasih makan Pau-Pau ini? Kakak lagi di kamar. Lagi asik main sama si Suga. Oh, pantesan. Kamu sendirian, ya udah kamu ditemenin papa yuk kasih makan ini. Yah, kok gak mau makan sih kamu? Kangen ya sama kakak Fatan ya, Pau-Pau? Dari tadi aku perhatiin nih, si Fatan main sama si Suga terus. Sampai-sampai Dede Ziva ngasih makan kucing-kucingnya sendirian. Iya benar sahabat Anabul. Masa papa liatin Ziva ngasih makan kucing-kucingnya sendirian? Suga, kamu lucu banget sih. Kamu seneng kan ikut sama aku? Aku seneng banget loh kamu ada sini. Suga. Kak, itu sama siapa itu kamu? Ini sugar glider aku, Suga. Yang dikasih dari teman kamu itu? Iya, si Yuki. Tapi kak, sebenarnya sih papa mama setuju kamu pelihara ini. Tapi kamu juga harus perhatiin juga dong piaran kamu yang sebelumnya itu. Iya, Pak. Si Chan sama si Pau-Pau. Kayak tadi, masa papa liatin adik ngasih makannya sendirian? Kamu gak bantuin, ya kan? Terus pas Chan mau main ikut ke kamar kakak, kakak gak mau. Tuh, gimana sih kakak? Iya, Ma. Iya, Pak. Maafin Tuatan ya. Maafin kakak juga ya, Dek. Tan janji deh nggak kayak gitu lagi. Ya udah, benar ya. Diurus loh kucing-kucingnya sama Suganya juga. Beneran ya. Janji ya. Oke. Nah, gitu dong, Fatan. Boleh aja sih punya Anabul baru. Tapi Anabul yang lain jangan dilupain. Kasian kan si Chan. Ya udah, kakak mau ngajakin jalan-jalan Chan sama si Pau-Pau dulu. Dedek, udah dipakein baju kan Chan sama Pau-Pau-nya? Tapi Pau-Pau-nya udah. Pas aku mau pakein baju ke Chan, tiba-tiba Chan-nya hilang. Hah? Hilang? Apa? Chan hilang? Waduh, kemana ya? Ayo Fatan, cari Chan. Kok bisa? Tahu kemana? Dede nggak ngeliat? Enggak. Coba kak cari sana. Ayo ya, kita cari. Fatan titip ini dulu ya susu kak. Ya udah. Chan. Kamu kemana, Chan? Duh, sini nggak ada lagi. Chan? Duh, jangan-jangan. Gara-gara nggak diajak main, si Chan jadi ngambek dan kabur nih. Sahabat Anabul, masih bareng Hani nih di si Anabul. Ih, lucu.
penasaran sama Chan yang kabur kan? Kita bantu cariin Chan yuk. Chan, kamu kemana Chan? Duh, sini nggak ada lagi. Chan, aduh panik banget aku. Pas aku mau ngajak main kucing-kucing, si Chan malah ngilang. Udah cari di dapur juga nggak ada. Apa jangan-jangan si Chan ngambek ya gara-gara aku nggak mau main sama dia? Ya, Chan jadi hilang deh. Kakak sih, Chan-nya jadi ngambek kan? Chan? Chan? Nah, kamu di sini ternyata. Kamu ketahuan. Ya ampun, ternyata Chan ngumpet di ruang kerja papanya Fatan. Jadi, bubu. Gimana kak, ketemu gak Chan-nya? Enggak ketemu. Tadi udah dicari di dapur gak ada juga. Atau coba-coba cari di mana gitu? Ini dia nih, Chan-nya nih. Ya ngambek sama kamu nih. Kamu kemana aja Chan, dicariin juga. Ngambek dia. Tuh dia tuh. Kakak sih. Chan, maafin aku ya Chan. Makanya. Tuh, mau nangis gitu kan. Nih, coba. Maafin aku ya Chan. Ternyata kucing sama juga kayak manusia. Mereka juga bisa sedih loh ketika pemiliknya udah gak peduli lagi. Chan, maafin aku ya. Aku janji deh gak akan cuekin kamu lagi. Kita jalan-jalan yuk Chan. Tapi kamu pakai baju dulu. Tunggu kak, aku ambilin bajunya dulu. Oke deh. Pakai baju dulu, Chan. Pakai baju biar ganteng. Ini sini coba papa baik, papa pegangin. Ayo pakaiin yuk. Nih, udah papa bantuin tuh pakai. Ya udah, yuk kita sekarang jalan-jalan. Ya udah, papa sekalian ambil popo ya. Iya. Yuk. Yuk. Yeay, biar Chan enggak sedih lagi, Fatan dan Ziva mau ajak Chan jalan-jalan. Hani ikutin ah. Kuis minggu lalu nih. Ayo tebak, siapa coba yang menang? Yaps, pemenangnya adalah Taro. Selamat ya, kamu bakal dapat hadiah dari Hani. Yeay. Nah, buat yang belum dapat dan pengen dapat hadiah dari Hani, cus ikutan kuis hari ini ya. Siapa nama kucing Fata yang kabur? A. Bambang, B. Chan Kelvin, C. Leo. Ayo, ayo jawab. Pasti kalian pada tahu kan jawabannya? Iya kan? Oke deh, kalau gitu Hani tunggu jawaban kalian di kolom komentar Instagram si Anabul ya. Good luck sahabat Anabul. Sekarang waktu
punya Hani, ucapin selamat ulang tahun buat sahabat Hani nih. Happy birthday ya Icu yang kedua tahun di Serpong. Semoga Icu makin sehat, makin lucu, makin imut, dan makin gemoy deh. Happy birthday juga ya Ponyo yang kedua tahun di Bandung. Semoga Ponyo makin sehat, disayang sama kakak kamu, dan juga banyak fansnya ya Ponyo. Nah, buat sahabat Anabul yang mau dapat ucapan selamat ulang tahun dari Hani, jangan lupa ya, kirim foto dan biodata kalian ke Instagram si Anabul RTV ya. Hani tunggu. Gimana cerita keluarga Bunda Maya dan kucing-kucingnya hari ini? Lucu-lucu dan menggemaskan kan jika lo punya? Oh iya sahabat Anabul, kalau kalian punya hewan peliharaan baru, jangan pernah lupa sama Anabul kesayangan yang lainnya ya. Kalian harus rajin urusin Anabul yang lain kayak keluarga kalian sendiri. Pokoknya semangat ya dalam memelihara hewan kesayangan kalian. Makasih ya kalian udah nemenin Hani hari ini. Minggu depan kita seru-seruan lagi ya. Di mana lagi kalau bukan di Sianabul? Ih, lucu.